Okey. Ini satu lagi barang. Okey, sampai. Okey, aku akan unboxing dan juga review barang ni eh. Aku tak pernah gunalah barang ni, apa benda ni. Barang ni adalah mini vacuum eh. Mini vacuum pakai bateri. Okey, kita buka lah. Okey, kita buka. Tengok apa. Macam mana mini vacuum pakai bateri. Okey, biasa vacuum pakai elektrik besar. Okey, ha. Okey, dia bungkus dengan bubble wrap. Okey, kita tengok. Dia sepatutnya kalau dalam tu dia patut okey, ada okey lah, lagi tebal lah, tapi tak tahulah dalam sebab goyang. Aku takut barang dalam rosak lah sebab tak ada pekatan fragile ke apa ke. So kita tengok dalam macam mana. Nampak gambar dia cantik. Okay, so ni warna putih, kode warna putih. Kita tengok eh. Okay, dapat charger lagi. Aku dah ada, tapi ni saiz lain. Aku ada saiz kecil ni. Okay, dia pakai USB je. Kau bolehlah masuk dekat apa tu orang panggil power bank lah tu. Power bank besar gerbak aku tu. Okay, nampak eh, power bank besar gerbak tu. Tu power bank 30 mAh. Okay, ni brush dia. Okay, biasalah vacuum. Ni batang penyedut dia. Ni user manual, ada English, Cina. Okey, ni Cina. Okey. Wang Se, itulah bahasa Cina nya. Kita baca bahasa orang putih jelah. Okey, so tu part-part dia. Okey, tu instruction nak guna. Dia ada wireless. Okey, connect to charger to fully charge. Connect, okey. Tu charge je lah. Okay, tu cara guna. Okay, so tu cara bersihkan. Okay, okay, kita letak balik. Okay, ni ni vacuum dia. Tak boleh lah kotak. Pasti dulu narik. Okay, ni vacuum dia. Okay, dah ada bateri. Kuat juga. Okey, kita tengok kejap lagi. Okey, ni barang demo kita eh. Barang demo kita ni apa tu panggil? Pasir. Okey, barang demo kita ni pasir. Kita tengoklah. Okey, sebelum tu aku nak tunjuk. Okey. Kalau nak bersihkan dia, kita buka ni. Okey, pusing. Okey, cabut. Kita letak dulu. Okey, so dalam ni kita boleh ni. Kita boleh lah bersihkan dia punya filter. Okey, filter ni aku tak sure ada jual ke tak, tapi dia ada, kalau ikut kan dia ada spare gitu. Tapi yang ni tak adalah. Aku beli yang single filter. Nanti kita cari filter spare. Okay, mungkin nama-nama rosak agak filter dia. Okay, okay, salah pasang. Check dulu charging lah, kita check charging dulu. Okey, sebelum kita vacuum, kita check charging dia dulu, masuk ke tak. Okey, aku suka simpan tali ni. Aku panggil kabel tie lah, walaupun twist. Okey, bukan ada, bukan kabel tie biasa. Okey, so charging dia kat bawah ni. Okey, cucuk kat bawah.
cucuk ke power bank. Okey. Okay. Indikator dia bila charging tu, ha ni hijau ni, merah. Kalau penuh aku tak tahu lah dia jadi merah ke apa, tak tahu. Okey, kita test lah. Okey, kita test nanti charge penuh macam mana. Okey. So ni kita pasang. Okey, kalau ni ada kuat lagi. Hasil dia dalam vacuum. Okay, so itu sajalah review. Okay, agak terbaik. Okay, adios.